Tim Satgas Penanganan COVID-19 Palangkaraya Minggu dini hari membubarkan puluhan pengunjung tempat hiburan malam, THM, yang melanggar aturan jam operasional. Saat tim gabungan datang ke THM di Jalan Cilik Riwut, kilometer 2 Palangkaraya pada jam 1 dini hari. Situasi tampak sepi, selain pintu tertutup, lampu juga mati, seperti tidak ada aktivitas. Namun petugas curiga melihat banyaknya sepeda motor di sekitar lokasi THM. Setelah masuk ke dalam THM, petugas mendapati belasan pengunjung masih ada di ruang karaoke. Selain itu, di bagian atas bangunan yang sama, petugas juga mendapati belasan pengunjung di ruang diskotik. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, petugas meminta semua pengunjung membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Terhadap pengelola THM diberi teguran tertulis dan apabila kembali melanggar aturan yang sama, maka akan dikenai sanksi denda 5 juta rupiah. Memang sengaja ditutup pintu, tapi di dalamnya masih banyak masyarakat yang melakukan di luar yang sudah ditentukan atau jam malam sudah ditentukan. Jadi kita lihat bersama tadi ada beberapa kendaraan baik roda 4 roda 2 masih banyak di sekitar lokasi. Mungkin nanti sanksi teguran untuk kita lakukan. Kalau memang nanti dari pihak manajemen masih tetap melakukan kegiatan lebih dari jam yang sudah ditentukan, ya kami akan lakukan ataupun dari Satgas akan melakukan macam denda. Di tempat terpisah di Jalan Jenderal Sudirman, petugas juga membubarkan pengunjung karaoke yang melanggar jam operasional. Terhadap pengelola karaoke, petugas memberi sanksi teguran tertulis. Ridin Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya.